Oke, okay, kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya, Mr. Acep. Saya di sini akan memberikan sebuah cara atau tutorial agar tidak lag memainkan game PUBG. Oke, okay, sebelum pembahasan, kita jangan lupa klik subscribe dan like agar saya semangat membuat kontennya. Oke, okay? Karena subscribe itu gratis. Oke, okay, kawan. Kita langsung saja ke pembahasan. Pertama-tama kita masuk ke Play Store. Kita tulis GFX Tool. Nah, bukan yang ini ya, yang ini GFX Tool Pro 4K 60 FPS yang ukurannya hanya 4 MB lah ya, kawan. Nah, setelah itu kalian install. Dan setelah kalian install, kalian buka ke aplikasinya. Oke, setelah itu kalian masuk ke aplikasinya. Oke, bagaimana cara menyetingnya? Ini adalah cara agar tidak lag bermain PUBG yang ukuran RAM-nya ya kurang lebih dari 2 GB ya, biar kita bisa bermain PUBG dengan lancar jaya. Saya ini juga pakai RAM 2 GB. Oke, langsung saja kita ke settingannya. Graphic quality kita pakai smooth saja. Nah, resolution kita pakai 90 atau yang ini ya, 1600 x 900. Kita pilih 0 titik, aduh masih ada iklan ya, 0.10.x global. Kita pilih itu aja game versionnya. Save in game setting kita enable kan, karena kalau disable nanti nggak terubah. Untuk advance nya frame rate nya kita 60 fps high. Oke, okay? Biar ekstrim. Anti aliasingnya enable, color stylenya soft ya, terus shadow quality-nya kita enable kan, dan grafik api. Nah, ini yang paling berpengaruh ya kawan, grafik api itu apa ya, grafik ya, untuk menentukan sebuah grafik yang ada di PUBG ini. Nah, sebelum kalian menentukan grafik api ini, saya sarankan kalian cek dulu HP kalian apakah support Vulkan atau OpenGL atau OpenGL 2.0. Oke, cara ceknya gimana? Nah, kalian masuk lagi ke Play Store, kalian pencarian cek. Nah, ya. Setelah kalian download, kalian buka aplikasinya. Nah, kalian lihat perangkat kerasnya, pembuat Qualcomm GPU Adreno OpenGL ES3x2. Nah, dukungan Vulkan ya, kalau misalkan kalian misalkan dukungan Vulkan ya tidak, berarti kalian tidak support Vulkan ya. Jadi kalian pilih saja yang OpenGL yang ini nih, yang ini, yang OpenGL 2.0 atau OpenGL 3.1 sesuai yang ada di deskcheck ini nih. Saya di sini OpenGL 3.2, nah, dan masih didukung dengan Vulkan ya. Ya. Nah, jika kalian dukungan Vulkannya tidak, maka kalian pilih saja yang OpenGL titik berapa, tekan 2.0 atau 3.1. Oke, setelah itu saya pilih saja ke Vulkan ya, karena saya didukung oleh Vulkan. Oke, setelah itu kita lihat bagaimana lag atau tidak bermain seperti ini. Setelah kita setting, kalian klik saja checklist ini. Nah, setelah itu kalian play. Oke, isinya. Oke, kita masuk ke gamenya. Lihat,
lancarannya itu sungguh lancar saya. Kita belok ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Oke, kita lihat dulu. Kita kelek 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 kelek. Oke, lancar jaya ya tuh. Ini adalah ketika main musuh terah mati. Oke, terus kita mati dulu musuhnya. Kita mati. Oke, lancar kan, lancar jaya. Oke, kita tunggu dulu. Oh, itu ada musuh, kita tembak. Jadi ngebalikannya juga gampang ya, jadi ringan yang lag. Oke, kita lompat-lompat juga enak. Dan inilah mungkin gameplaynya. Jangan lupa subscribe dan like, semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.